Melalui berbagai kegiatan suci yang saya ikuti, saya tak hanya dapat mengetahui tentang bagaimana relawan bersumbangsi pada masyarakat, namun saya juga menemukan banyak kisah inspiratif, seperti juga jejak cinta kasih kali ini. Sebelum berangkat, mari kita berdoa dulu. Doa dimulai. Doa selesai. Ya. Selamat pagi. Selamat pagi Bu Eni, apa kabar? Saya Sarah dari Da'ai TV. Oh iya. Hari ini sudah terlihat sibuk sekali, apa yang mau kita kerjakan? Hari ini kita mau kunjungan kasih sih, mau ke dua tempat di Cipinang gitu. Wah, kayaknya hari ini aku mau ikut terlibat, boleh gak Ibu? Oh seru, boleh banget. Ayo. Berarti hari ini kita langsung ke penerima bantuan suci gitu ya Ibu? Oke, let's go. Ayo sesim suci, kita langsung berangkat ya. Ayo. Ya, pagi ini saya sudah berada di wilayah Jakarta Timur. Di tempat ini, relawan suci wilayah timur sudah terlihat bersiap melakukan kunjungan kasih. Dan saya pun ikut bersama Ibu Weni dan relawan lainnya. Sedikit stres gitu ya, jadi terapi lah gitu, kasih obat gitu. Boleh buka ya? Pak, buka aja, nggak boleh. Budaya humanis. Ya Bu. Permisi ya Bu. Mari. Bapak lagi? Tunggu aja. Jadi tidak stuck situ aja. Nah, terutama ini Sri Kandi. Sri Kandinya banyak hari ini. Sama ini dia bisa makan lancar ya, alhamdulillah ya Pak ya. Iya, yang pertama. Bila dengar tawamu, hatiku bersedih. Bila engkau menangis, ku harapkan kita satu. Ya, Ibu Weni tadi aku juga sudah ikut kegiatan kunjungan kasih ke beberapa penerima bantuan suci. Apakah memang kegiatan kunjungan kasih sendiri sering dilakukan relawan di wilayah timur ini? Sering sekali, sebulan sekali kita pasti kunjungan kasih ke pasien yang menerima bantuan gitu. Intinya kita pengen tahu lagi keadaannya dia gimana. Terus kita memberikan dukungan support untuk dia semangat. Jadi nggak hanya materi, tapi juga semangat yang kita bagikan, gitu ya. Kalau yang hari ini kita kunjungi awal berjalin jodohnya seperti apa sih, Bu? Kalau yang hari ini alat bantu ya, bapaknya tadinya itu sama juga, dia awalnya kerja, setelah kerja dia di lapangan itu kehilangan mobilnya, jadi. Jadi dia jadi stres. Dari stres itu dia kebawa pikiran, nggak bisa makan, tidur nggak nyenyak. Akhirnya ya kondisinya jadi drop gitu karena keseringan kurang makan gitu. Sukacita dalam melakukan berbagai kegiatan, begitu saya rasakan dari sosok Ibu Weni. Senyum ramah dan motivasi selalu ia berikan kepada para penerima bantuan yang kami kunjungi kali ini. Sehat ya. Masih
dengan sering melakukan kunjungan, kasih semangat, kasih support, sharing dengan para penerima bantuan gitu ya Ibu ya. Harapan Ibu apa dengan perubahan kehidupan mereka? Tentunya ya, mereka bisa hidup lebih baik gitu loh. Tidak merasa tertekan, bisa lebih dekat ke saudara, ke keluarga. Mungkin karena mereka merasa tertekan hubungan dari suami istri jadi jauh gitu ya. Nah, dengan kita memberikan dukungan dia jadi semangat, akhirnya keluarga mereka bisa kumpul lagi. Tambah semangat hidup lah. Jadi kuncinya happy, happy menjalani gitu, semuanya. Menjalani semua dengan bahagia gitu. Banyak yang kita dapat. Iya, gitu banyak ya. Kita dapat melihat pasien yang penerima bantuan bisa lebih senang, bisa hidup bahagia, tentunya kita juga merasa puas kan. Bergabung tahun 2010, Ibu Weni begitu menikmati keterlibatannya menjadi relawan Seci. Meskipun aktif dalam berbagai kegiatan Seci, namun kegiatannya dalam misi amal kemanusiaan Seci memberikan kesan mendalam bagi Ibu Weni. Yang kalau biasa ya, kita pertama survei. Banyak sih sebelum kita bantu orang, kita datangin rumah orang dulu, berkunjung, lihat kondisi yang akan dibantu itu, apakah dia benar-benar membutuhkan atau apa yang perlu dia bantu gitu. Jadi kita harus tahu dulu. Nah, dari situ baru kita datang lagi kedua kali. Nah, di kegiatan bakti amal ini nggak bisa kita sekali datang langsung kita bantu gitu. Harus berkali-kali gitu. Setelah disurvei mungkin udah pasien dia udah menerima bantuan, nanti berapa bulan lagi kita datangin berkunjung lagi untuk memastikan pasien tersebut atau penerima bantuan itu dalam keadaan udah terpenuhi kebutuhannya gitu. Tak hanya berkegiatan Seci, namun bagi relawan berusia 40 tahun ini, Seci adalah keluarga baginya. Melatih diri dan ilmu kehidupan bisa ia dapatkan di Seci. Kalau saya sih jalanin Seci dengan enjoy. Senang banget karena di sini di komunitas Kelapa Gading ya, sesung Seci itu semua rata-rata yang saya tahu itu orangnya baik gitu ya, mudah bergaul, gak sombong gitu. Jadi setiap kegiatan kita saling kumpul, jadi mungkin kumpul-kumpul komunitas ya, jadi kita happy, jadi jalanin Seci juga happy terus. Tekadnya ya, mungkin semua yang pasien penerima bantuan itu mereka bisa mandiri gitu loh. Setelah kita bantu ya, mungkin dia bisa inisiatif untuk lebih mandiri ke depan gitu. Dalam keseharian, Ibu Weni disibukkan sebagai ibu rumah tangga serta mengelola usahanya. Meski terkadang kesulitan dalam membagi waktu, namun berkat dukungan keluarga dan niatnya untuk berbagi bagi masyarakat, hal tersebut pun tak menjadi penghalang baginya. Sangat bagus ya, itu kita membantu orang gitu ya. Yang kita sendiri nggak tahu di kehidupan kita ikut ke dalam situ, kita mengetahui itu orang susah itu bagaimana. Akhirnya kita, bagaimana gitu hati kita gitu ya, terbawa ke dalam gitu. Bagi saya yang penting pembagian waktu. Awalnya juga agak saya sedikit berontak, terus saya jelasin, ini waktu harus bisa diatur. Nah, waktu diatur silakan aja, tidak ada masalah. Ya, selama ini tidak ada masalah ya. Ya kurang sedikit saya bisa membantu, saya bantu soal keluarga gitu. Perubahan sifat juga begitu dirasakan Ibu Weni. Yang paling terlihat adalah saat Ibu Weni bersama kedua anaknya. Emosi yang kerap digunakan di rumah kini tak lagi dirasakan. Pelajaran-pelajaran yang didapat saat di Seci juga dibagikan kepada sang anak. Anak namanya anak-anak ya, kalau dipanggil, dikasih tahu sering nggak mau nurut. Jadi kita sebagai orang tua itu kadang gimana gitu loh, jadi mau marah gitu. Nah sekarang setelah ikut di Seci ya, kita lebih sabar lagi, kasih tahu lagi, manggil lagi sampai berkali-kali gitu loh, sampai dia ngerti. Tapi ya namanya anak-anak kadang berkali-kali ya tetap aja bisa nggak mau nurut gitu ya, kita ya harus lebih sabar lagi gitu. Iya, saya sih sering kasih tahu habis kemana gitu, habis kegiatan apa misalnya.
pergi bagi beras. Nah, anak-anak saya cerita gitu, atau pergi kegiatan kita ke pasien, ke kanan humana, ini kondisi anak gimana, kita harus bersyukur, kita jauh lebih baik dari orang gitu. Jangan selalu menuntut gitu. Ya, saya sih nilai-nilai dari moralnya ya, saya lebih mendidik anak supaya mereka lebih sopan, lebih tahu moral, bisa menghargai orang, lebih bisa membantu orang gitu loh. Bersemangat dan penuh cinta kasih. Inilah pelajaran yang saya dapatkan dari perjalanan Jejak Cinta Kasih kali ini. Setiap orang yang kita temuin, pasti kita menjalin jodoh yang baik gitu. Jalinan jodoh saya di church ini sangat bagus sekali. Teman-teman yang sesiung suci di sini semuanya orangnya ramah-ramah gitu. Ya, sama sesama sesiung suci kita saling menghargai. Kita happy lah pokoknya di sini. Dan antara sesama penerima bantuan, kita juga jalinan jodoh yang baik. Menyemangati dia, support, kasih dukungan. Gak hanya dalam bentuk moral, tapi kita kasih dukungan buat semangat hidup dia.